Morning everyone. Hari ini kita akan melatih percakapan bahasa Inggris. Ini kita lakukan untuk mengetahui seberapa jauh kita mampu menerapkan teori dengan praktik percakapan dalam bahasa Inggris. Ini channel media sosial kami. Ya, sebelum kita melakukan praktek percakapan bahasa Inggris, terlebih dahulu teori-teori, terutama mengenai present tense dan present tense to be, harus kita pahami. Nah, ini present tense yang diikuti kata kerja ya. Kalimat positifnya subjek plus verb 1 plus kata keterangan atau kata benda. Contohnya, I study English. You study at school. Kalau he misalnya, he studies math, kata benda ya. Terus she studies math. Dengan we study hard. You study hard, they study hard. Ini untuk kalimat positif. Lupa dipahami dulu teorinya ya. Kemudian untuk present tense, kata kerja, kalimat negatif, subject plus do not atau does not plus verb 1, kata kerja pertama, plus keterangan atau kata benda. Contohnya ya, I do not study English. You do not study at school, misalnya ya. He does not study math. Jadi setelah tambahkan does, kata kerja tetap huruf kata kerja pertama ya. He does not study math. He does not study now. Kalau it sama kayak dia ya, kalau it untuk benda ya, binatang ya. Kemudian we do not study hard. You do not study hard. They do not study hard. Ya. Harap dipahami kalimat negatif ini. Berikutnya, ini kalimat bertanya, present tense, kata kerja, kalimat bertanya. Harusnya gini dia, di sini do atau does plus subject plus kata kerja pertama plus kata keterangan atau kata benda. Contohnya, do I study at school? Nah, atau do I study English atau do I study at school? Do you study math misalnya? Ini bisa semua ya. Kemudian does he study math? Apakah dia belajar matematika? Jangan lupa kalau do dengan does ini berarti jawabannya yes or no. Do you study English? Yes, I do. No, I do not. Does he study math? Does he study now? Jangan lupa kembalikan ke kata kerja pertama ya, karena setelah pakai dasnya. Kemudian, do we study hard? Apakah kami belajar dengan giat atau keras ya? Do you study hard atau do they study hard? Kalau ini tidak terpengaruh ya, misalnya do they study English? Bisa juga ya. Atau do they study at school? Ya, sekarang kita akan mempraktikkan. Pahami dulu teorinya, sekarang kita akan mempraktikkan percakapan dalam bahasa Inggris. Ini metode yang saya pakai dari dulu dan efektif. Sangat berguna untuk kita melakukan percakapan dalam bahasa Inggris. Contohnya ya, saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Ini bahasa Inggrisnya apa? I study English every day. Ya. Misalnya PowerPoint seperti ini bisa kita buat sendiri ya. Bisa kita kombinasikan sendiri. I study English every day. Kita modifikasi lagi misalnya dengan mereka. Mereka apa? Nah, kalau mereka kita get I jadi mereka, they berarti ya. They study English every day. They study English every day. Berikutnya kami.
kami apa? We study English every day. We study English every day. Berikutnya dia perempuan. Dia perempuan. She. She studies English every day. She studies English every day. Jangan lupa ini kalimat positif, jadi study tambahkan s atau ies ya. Studies English every day. Berikutnya kamu. You study English every day. You study English every day. Kami. Nah, English kita ganti dengan matematika ya. We, jadi kami apa? We study math every day. We study math every day. Ya, kita kombinasikan sendiri, atur sendiri, ya. Jadi every day diganti dengan every afternoon, every month, every week. Nah, sekarang dia perempuan. Dia perempuan setiap minggu, ya. Yang lainnya mengikut, ya. Misalnya, she studies math every week. Dia belajar matematika setiap minggu. Dia laki-laki dan matematika setiap bulan ya. Misalnya he studies math every month. He studies math every month. Berikutnya ya. Apakah kamu berenang di sungai setiap hari? Apa singkatnya? Do you swim in the river every day? Do you swim in the river every day? Ya, jangan lupa ya, do you swim? Apakah kamu? Ya, jangan lupa ini jawabannya yes or no. Yes, I do. No, I do not. Do you swim in the river every day? Mereka. Kalau kamu tadi diganti mereka, gimana? Do they swim in the river every day? Do they swim in the river every day? Karena setiap harinya diganti setiap sore. Do they swim in the river every afternoon? Do they swim in the river every afternoon? Ya, perempuan tidak berenang di sungai setiap sore. She does not swim in the river every afternoon. She does not swim in the river every afternoon. Berikutnya, kamu tidak setiap tahun. You do not swim in the river every year. Setiap tahun ya, every year. Ya jangan lupa present tense itu kan menyatakan kebiasaan rutin ya, setiap tahun, setiap hari misalnya. Kalau menyatakan keadaan sekarang, ya. Apakah dia berenang di kolam renang setiap sore? Does he swim in the swimming pool every afternoon? Does he swim in the swimming pool every afternoon? Berikutnya, apakah dia setiap minggu ya? Apakah dia berenang di kolam renang setiap minggu? Does he swim in the swimming pool every week? Does he swim in the swimming pool every week? Apakah saudara perempuan kamu berenang di kolam renang setiap bulan? Does your sister swim in the swimming pool every month? Seperti itu ya. Cara melatih percakapan dengan present tense tadi ya. Seperti itu. Berikut kita ke present tense to be. Kayak positif. Jadi subjek plus to be plus kata sifat, kata keterangan, kata benda. Lupa ya, itu sifat, kata keterangan, kata benda diikuti oleh to be. Ya, kalau to be bentuk present seperti ini ya. Contoh, I am lazy. Saya malas. You are student. Kamu seorang pelajar. He is here. Ya, di sini. Ini keterangan waktu ya, kalau keterangan ya teman okay, ya. He is here, sama ya. Jadi, kalau misalnya we ya. We are lazy.
kami malas. You are lazy. Kamu malas. They are here. Mereka di sini. Jangan lupa ada dua you di sini ya. You ini di sini tunggal dan you di sini banyak, plural. Itu untuk kalimat positif. Kemudian untuk kalimat negatif tinggal tambahkan not setelah to be. I am lazy. Ya, maksudnya I am not lazy ya. You are not a student. She's not here. Dan masih seperti ini ya. She is not lazy, sama saja ya. She is not here, she is not. Kalau di sini nggak bisa pakai students ya. Jadi karena dia tunggal, she is not a student. Kalau ini banyak boleh ya. They itu kan mereka banyak ya. They are not students. Ya. Kata bendanya tambahkan s ya. We are not lazy. You are not here. Itu tinggal tambahkan not setelah. Berikutnya kalimat bertanya, present tense to be, kalimat bertanya. Jadi to be-nya di awal, to be plus subject plus kata sifat, kata keterangan, kata benda. Ya, jangan lupa ini, misalnya ini kalau kita artikan apakah, misalnya am I lazy? Apakah saya malas? Atau are you lazy? Apakah kamu malas? Jawabannya ya atau tidak. Kalau to be di awal nih, ya, dudas dengan to be di awal ini, jawabannya dengan ya atau tidak. Are you a student? Apakah kamu seorang pelajar? Jawabnya yes I am. No I am not. No I am not. Ya harus tahu ya. Kenapa bertanya seperti ini? Jangan kadang-kadang ada yang bingung dengan what ya. Kalau what is your name? My name is Sammy. Itu ya. Kalau what tidak jawab dengan yes or no ya. Ya, langsung kita terapkan lagi. Am I lazy? Are you a student? Is he here? Is he here? Are we lazy? Are you students? Are they here? Are you students? Ya, karena we ini kan banyak ya untuk orang ketiga tunggal. Plural banyak, jadi ya, kalau untuk apakah mereka pelajar-pelajar, are we students, are they students, ya. Ya. Nah, langsung kita contohkan ke percakapannya. Ya, saya seorang pelajar. Lupa ya, pelajar ini kata benda, jadi pakai to be. I am a student. I am a student. Jadi mereka tadi apa ya? Mereka to be-nya are ya. They are students. Jangan lupa mereka itu berarti banyak. Nah, kata bendanya tambah s ya. They are students. Good. Kami apa? We are students. We are students. Dia perempuan. She is a student. She is a student. Dia adalah seorang pelajar. Kamu, you are a student. You are a student. Kamu seorang pelajar. You are a student. Punya kalian atau kamu sekalian. Ini kamu yang banyak ya. Kamu itu banyak ya. Jadi you yang ini. You are students. You are students. Berikutnya dia perempuan bukan seorang pelajar. She is not a student. She is not a student. Apakah dia laki-laki ya? Seorang pelajar. Is he a student? Is he a student? Berikutnya, apakah kamu bahagia ya? Bahagia itu sifat, jadi digotuki. Are you happy? Are you happy? Apakah mereka? Are they happy? Are they happy? Dia perempuan tidak bahagia ya. She is not happy. She is not happy.
Ibu saya bahagia. My mother is happy. My mother is happy. Murid-murid ya kalau dan sekarang happy sifat diganti dengan di sekolah. Sekolah itu kata keterangan tempat, tambahkan to be ya. Murid-murid tidak di sekolah. Students are not at school. Students are not at school. Apakah dia sekolah? Dia laki-laki ya. Is he at school? Is he at school? Berikutnya, apakah dia di sana? Dia perempuan ya. Is she there? Is she there? Apakah dia di sana ya? Apakah saudara perempuan di sini? Is your sister here? Is your sister here? Apa ya? Saudara perempuan itu kata gantinya ya sama dengan she ya. Is she? Punya is. Is your sister here? Apakah saudara perempuan di sini? Kalau dijawab misalnya ya, yes she is. Kalau tidak, no she is. Saya pikir itu semua mengenai bagaimana melatih percakapan dalam bahasa Inggris. Ya, jangan lupa klik playlist kami ya di kanan atas ini ya untuk melihat semua video atau materi kami bahasa Inggris. I think it's all for this morning. Bye.